Oke, okay. Oke okay, Pak De. Saya mau tanya nih Pak De. Ya. Saya dengar di apa namanya itu Beli Peleman itu ada kejadian apa aja sih Pak De? Karena kan banyak dibicarakan orang di sini gitu Pak De. Ya. Begini, dulu memang sekarang Beli itu sudah istilahnya punah, nggak terpakai. Tapi dulu itu memang digunakan untuk keluarga situ, keluarga dua dukuh itu, antara dukuh Lepasan sebelah utara dengan dukuh Kepoh sebelah timur. Nah, waktu itu memang apa ya, ya bisa dibilang angker lah, karena kejadian-kejadian yang aneh yang pernah dilihat orang banyak itu sepertinya ada ikan lele itu cuman kepala sama ekornya aja, yang tengahnya itu enggak ada. Itu besar, Pak. Cuma aja. Itu besar. Itu banyak orang-orang yang pada lihat waktu itu. Tapi yang enggak sering lah nampak gitu. Iya. Ya sekali tempo nampak apa ya, terjadi anak-anak kecil yang sering main di situ, lantas nanti bisa jadi kesurupan lah. Kemasukan dari alam gaib itu. Yang apa ya, yang agak sulit disembuhkan ya. Sembuhkan untuk jadi paranormal aja sepertinya itu enggak mampu karena mungkin ya apa, menunggu situnya tuh. Berarti ya istilahnya penunggu situnya tuh ikan lele itu, ikan yang tadi lele itu, terutama yang nampak dan banyak orang yang tahu masalah itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya kemarin bilang, saya akan melanjutkan ungkap cerita malam di Gelip Leman.
Udah stop di sini ya. Ini mulai dari sini. Nonton di sini enggak apa-apa, cuman jangan ke sana. Sama ke sana. Kita di sini semua berarti. Enggak apa-apa, di sini enggak apa-apa. Jadi di sini di ini udah sampai tempatnya. Thank you.